Halo brother, selamat datang di channel JKT Sepeda, channel yang mengulas sepeda baru dan terupdate. Kali ini di akhir tahun, tepatnya di bulan November, hadir kembali sepeda lipat dari pabrikan Elemen Polis Texas edisi 2022. Dua varian warna, black blue dan black yellow. Seperti apa detail dan spesifikasinya? Sebelum lanjut ke pembahasan, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Ini dia Polis Texas edisi terbaru. Dua varian warna, black yellow dan black blue. Untuk warna dasarnya sama-sama hitam top. Dekal polisnya nggak bisa dikletek ya. Ini ada segitiga motif gray, silver, kuning. Grey, blue, silver, framenya alloy, model Texas dari dulu sama saja seperti ini. Yang membedakan edisi yang terbaru saat ini, sudah ada mounting atau adapter kalian pasang FD-nya, sama ini sudah oversize. Kalau sebelumnya masih yang kecil. Tempat bottle catch, pengunci lipatan, frame. Untuk fognya sendiri masih steel, quick release, hub free hub ya, masih biasa, 28 hole, depan belakang sama, masih pelor juga. Untuk gripnya alloy double wall eclipse, main lebar nih 30 mm. Untuk bannya sendiri daily tire, tipenya urban speed racer tanwall ya, ukuran 20x150, jadi ini 20 reguler ya, bukan yang 20 plus. Untuk pengereman sendiri, rem hidrolik. Hidroliknya bisa kalian dapatnya Logan ataupun Camross. Jadi sama-sama saja ya, satu tipe, beda label saja. Rotornya 160 mm. Dapat front block. Ini dia yang terbaru, handle posnya ini. Berbeda dengan edisi sebelumnya. Kalian bisa cek, videonya juga ada. Yang terbaru stemnya yang besar, bisa diatur lebih mudah, handlebar flat. Yang terbaru sudah dapat bell juga, and rem shifternya Sensa V8, artinya 8 speed trigger ya, hand grip biasa, karet, saddle element, seat post alloy, reflektor depan belakang dapat, seat post quick release, seat clampnya ya quick release. Untuk RD Shimano Tourney 8 speed, sprocketnya masih biasa ulir 1328 T, sandring standar bebek kotak 52 T, ada pelindung kanan kirinya dari Pro Wheel ya, tadi yang gue sudah bahas. Ada adapter atau mounting untuk kalian upgrade FD nya jadi kalian bisa upgrade dual speed. Tak lupa ada standar samping ya di bagian tengah sini, ini yang bagian warna black yellow. Sedangkan untuk warna black blue sama-sama warnanya hitam dop. Motif mirip-mirip, yang membedakan lebih ke blue dan yellow saja. Jadi seperti inilah gambaran singkat spesifikasi sepeda lipat Polis Texas edisi 2022 ini. Sekarang kita lanjut untuk proses melipatnya. Lanjut untuk cek proses melipatnya. Yang pertama, turunin seat post buat sandaran sampai mentok ya. Selanjutnya, atur handle post, hadap bawah, tekan tombol yang merah ini, pengunci, tekan dorong, lipat, terakhir buka pengunci frame. Ya,
lipat. Memang tidak ada klip magnet, itu dia namanya Texas sampai saat ini pun tanpa klip magnet. Lanjut ke lurusnya lagi. Dan yang terakhir, seat post atur sesuai tempat senyaman kalian. Sip, beres. Jadi, polis Texas ini pembaruan, bisa dikatakan tipis-tipis atau facelift, bahasa kerennya. Perubahan dari sisi warna, warnanya hitam dok, sebelumnya warnanya glossy. Handle post juga berubah, model yang seperti ini sama-sama alloy, ini lebih halus. Warna ban juga berubah, tan wall. Ya mungkin kapanpun ya ban nggak bisa patokan warnanya tan wall, seadanya dari pabrikan bisa berubah jadi full hitam juga. Gue nggak tahu, biasanya ban selalu berubah. Masih sama 8 speed Shimano Tourney, rem cakram hidrolik, ini Logan ataupun Tamros, sama saja, beda brand saja, satu kelas. Yang terbaru sekarang sudah dapat bell dan cover saddle. Unit ini dibanderol dengan harga 2,7 juta rupiah, kalian sudah dapat bonus kedua tadi. Jadi harga turun dapat bonus, ya memang itu layaknya karena memang sepeda sekarang nggak kayak tahun-tahun sebelumnya saat COVID benar-benar wah, sekarang sudah bisa dikatakan ambrol. Beratnya sendiri 12,8 kg. Jadi memang cocok untuk cewek cowok, remaja sampai dewasa, nampung 100 kg-an ya. Jadi nggak usah khawatir. Karena sepeda lipat itu mudah untuk lipat buka, bisa kalian masuk komuter lain, LRT, MRT atau moda transportasi lainnya. Sangat simpel, atau bagasi mobil juga muat dua unit di belakang. Bagaimana pendapat kalian dengan unit ini? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalian yang mau transaksi, linknya ada di kolom komentar di deskripsi juga. Kalian yang dekat bisa langsung merapat ke toko sepeda Maju Jaya, Jalan Taman Sari Raya nomor 5C, Taman Sari, Jakarta Barat. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman biar pada tahu yang pasti subscribe channel JKT Sepeda. Mumpung ada, mumpung ready, siapa cepat dia dapat. Oke, terima kasih.